Lihat mari. Lihat mari. Lihat mari. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para wali santri dan juga para muallim, para murabbi, para pengurus, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati, untuk menjalani, untuk terus berupaya dalam menjalani kehidupan. Dan mudah-mudahan makin ke depan kehidupan kita makin lebih baik. Amin ya robbal. Apalagi hari ini, kemarin apa besok ulang tahunnya? Hari ini. Hari ini. Hari ini. Hari ini. Hari yang ketemu. Usiamu bahagia selalu yang ku beri, jam bukanlah jam ini. Dah, ngapal nanti ujung-ujungnya nah. Selamat ulang tahun buat Luna, dan juga selamat ulang tahun juga buat anak-anakku sekalian. Barangkali yang ulang tahunnya pengennya cium-cium aja, cukup aku dan Allah yang tahu. Ya, harusnya kebahagiaan itu bukan hanya di hari ulang. Kebahagiaan itu harus ada pada setiap waktu, setiap hari, di setiap tempat, di setiap keadaan. Amin ya robbal. Berapa tahun nih? 18? Oh, 16. 16 tahun. Kalau kata orang bilang, berarti 16 tahun itu sebelum 17 tahun ya? 16 tahun itu sebelum 17 tahun, udah lewatin 15 tahun. Kemarin berarti baru 15 kemarin. Dan sekarang 16. Berarti belum nyampe, 17 belum nyampe. Harapan kita semua, dengerin. Hei. Jangan galau-galau mul. Jangan galau-galau mul. Aduh, muhadoro galau. Aduh, kita maju. Galau. Aduh, ini galau. Itu galau. Ono galau. Iye galau. Eta galau. Tah, kunaon galau deui? Galau. Galau deui. Emang rasanya galau tuh apa? Asin. Ah, sakit. Galau tuh rasanya? Galau tuh rasanya sakit. Demen sama galau, demen? Demen sama galau? Berarti demen sama? Demen sama sak? Kalau galau itu sakit, kalau galau itu gak enak, kalau galau itu sedih, kalau galau itu sengsara, kalau galau itu membuat kita gak bisa ngapa-ngapain, diambil gak tuh galau? Ambil jangan? Ambil jangan? Jangan diambil galaunya. Jangan diambil, guys. Geser. Cari yang bikin kita semangat. Cari yang bikin kita gir. Cari yang bikin kita bahagia. Cari bikin yang kita sen. Itu yang kita am. Habis nyangkut mulu. Lagi kecil-kecil udah kenal sama cowok. Lagi udah kecil-kecil kenal sama cewek. Udah. Asal dikata-kata dikit, gak diheroin dikit, gak diperhatiin dikit, gak di ini dikit, langsung gal. Halo. Halo. Jangan. Kasih kesempatan yang lain, yang ada di depan kita banyak kebaik.
terbaik, bikin yang hati kita sen, bikin yang kita happy, bikin yang kita bahagia. Abi, dengerin. Udah bukan saatnya, udah bukan waktunya kalian gak mau maju ke depan. Bukan udah saat, tapi udah saatnya kalian mengasah, udah saatnya kalian mengedepankan kemampuan. Mau bisa, mau enggak, kalian maju. Mau bisa, mau enggak, kalian tetap maju. Jangan takut gak bisa. Karena dari gak bisa, kalau terus kalian mau maju, mau berusaha, lama-lama bisa apa enggak? Lama-lama bisa apa enggak? Bisa. Dulu juga Abi lagi kecil, lagi ngomong di depan begini nih, kakinya ngerepek, tau ngerepek, ngegeget, tau ngegeget, kakinya gak bisa diam, sama tangan gak bisa diam. Ini keramik banget sama kaki udah kayak orang meriang. Kalian bisa maju kemari, ini kelebihannya udah luar biasa. Karena gak semua orang bisa maju ke depan. Coba orang yang gak biasa suruh maju, suruh ngomong, tahu apa yang mau diomongin? Ya, gak tahu. Padahal di otaknya banyak, tapi gak tahu apa yang susah amat nih mulut keluar kata-katanya. Karena apa? Karena gak terbiasa. Yuk, sama-sama kita biasakan. Jadi jangan lagi besok aku ngomong, aku takut, aku gak berani buat maju ke depan. Hello, zaman sekarang Gen Z, hello, gak usah tak, gak usah mal, gak usah ragu rap. Bodo amat mau bisa ke, mau kagak ke, yang penting maju. Ayo aku suruh maju apa, aku besok mau tampil apa, aku mau tampil ini deh, tapi aku gak berani sebenarnya. Aku lawan gitu loh. Maju, nah udah nyampe maju, bismillah ya Allah kasih saya yang terbaik biar saya bisa menampilkan yang terbaik di depan ini. Oh gitu ya, belajar ngom, belajar kedep, belajar pengen maju. Nah belajar dari Nabi Yusuf tuh tadi kata cerita Bang Fakih. Apa yang diambil dari cerita Nabi Yusuf? Pertama, setiap orang punya kesempatan, punya peluang untuk hidupnya lebih baik. Cerita Nabi Yusuf kepada bapaknya, wahai bapakku, aku bermimpi bertemu dengan 11 bintang, bulan dan matahari, dan mereka semua itu sujud kepadaku. Bahasa sujud di sini bukan menyem, tapi menghormati, tapi memberikan sebagai rasa. Dan perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu, bakal cikal bakal bahwa Nabi Yusuf ini dari petunjuk ini bakal jadi orang yang luar biasa. Tanda dari Allah buat Nabi Yusuf, tanda dari Allah bakal Nabi Yusuf ini bakal kemudian jadi nabi. Dengan kalian juga dengan tampil di sini sebuah tanda bahwa kalian bisa jadi hari ini kalian ngetan, ngok-ngokan, ora-ora bisaan. Begitu kalian terbiasa, bisa jadi kedepannya bisa jadi orang yang luar biasa. Mau jadi yang biasa apa luar biasa? Nah, mulailah dari sekarang. Nah, udah gak ada istilah kata gak berani. Tuh Nabi Yusuf begitu dapat cerita, jangan kau ceritakan cerita ini kepada saudara-saudaramu. Makanya kalau lagi baik-baik saja, kalau lagi mesra-mesranya aja, kalau lagi banyak makanan, jangan suka pasang setan. Ada yang orang punya penyakit hati. Ini enak banget itu makanan tuh, enak banyak aduh, enak banget itu, enak banget itu. Melihat status orang, dulu mah gak pernah mikirin gua dulu makan dari pagi ke sore, ke malam. Ini mau orang nanti mau makan enak banget di sini, yang pada lapar, wat, gitu. Gara-gara status,
gara-gara status orang jadi sakit hati. Oh, gara-gara orang berteman dengan si A berteman sama si B, si C sakit hati. Si A berteman sama si B, si C, si ini, yang D sakit hati. Jangan, bareng bar. Ah, lu mau mainnya dua dia doang, gua mau gak dimainin. Mainnya bareng bar. Mainnya bareng bar. Jangan milih mil. Ah, gua malas main sama lu, mau ngomong gak enak. Teman, min, ajak mah. Main, main juga jangan main-main yang namanya bersifatnya main gontok-gontok. Jangan iseng-iseng, kata-kata, jangan jelek-jelek, jangan yang enak-enak aja. Aku senang berteman denganmu. Aku harap juga kamu senang berteman dengan aku senang bersahabat denganmu. Aku juga senang, mudah-mudahan kamu juga bersahabat dengan saling-saling menebar kebaik, saling menebar kebaik. Jangan temannya lagi berteman, iya lu mau begitu, begitu mau enggak. Jangan berpikirnya yang enggak. Jangan gal. Yuk sama-sama. Yuk ikut rapi sama-sama. Selamat. Tinggal. Galau. Selamat tinggal. Galau. Kalau takut sakit hati jadinya sakit hati. Kalau takut miskin jadi miskin. Takut mati juga akan mati. Yang penting kalau sakit cepet-cepet pengen minta baik. Minta som. Kalau nggak enak cepet-cepet biar jadi enak. Nah kalau perlu dirubah dalam diri kita maka rub, akunya kali yang ngebikin gak enak, akunya kali yang bikin temanku sakit hati, akunya kali yang bikin pikiran aku jadi banyak ini, rubah, karena Allah suka kepada orang yang mau memperbaiki diri, ya hari ini aku tampil gak maksimal, nah besok. Kalau aku tampil lagi, aku akan memberikan yang terbaik. Begitu dong. Niat untuk menjadi yang terbaik. Mau yang lebih baik. Mau. Bismillah. Bismillahirrahman. Nirrahim. Ya Allah. Aku. Minta. Mohon. Kepadamu. Bimbinglah, arahkanlah, ajarkanlah kepadaku agar aku lebih baik lagi dalam diriku, dalam sifatku, dalam mulutku, dalam pikiranku, dan dalam perbuatanku. Amin ya Robbal. Hidup Kobong Balek. Allah. Yuk kita sama buktikan semangat dalam diri kita. Besok tampil biar lebih baik. Insya Allah. Allah ridhoi. Allah kasih perwujudan. Insya Allah Muharram kalian akan diberi kesempatan tampil per grup untuk difestivalkan dan akan mendapatkan piala yang besar. Hadiah yang besar masing-masing menamai, masing-masing membawa grupnya masing-masing. Akan ada kompetisi antar grup. Entah apa kompetisinya, bisa jadi kompetisinya adalah menampilkan apa namanya kayak di TV-TV buat talent, kemampuan dalam grupnya masing-masing. Bisa jadi nanti ada apa namanya fashion show misalnya. Bisa jadi nanti ada lomba apa, lomba tilawah, lomba azan, lomba-lomba ini, lomba itu, lomba ono yang nanti diadakan oleh kakak-kakak buat agar kalian isi kepalanya, isi hatinya, isi jiwanya banyak kemampuan. Jangan gal. Nah, cukup dari Abi sampai di sini, sampai ketemu lagi besok. Nih, sudah ya. Nih, tuh. Dengerin.
yang nggak merasa dapat santunan jangan juga galau. Oh iya teman aku mau jalan belajar kan dari bapaknya nggak ada. Udah kalian juga, oh, kalian orang tuanya juga luar biasa, doain buat diri kita biar Allah kasih rezeki yang banyak, amin ya robbal, sehingga rezeki kita yang datangnya mungkin salah satunya dari orang tua kita, mungkin datangnya dari donatur-donatur, agar mudah kita mendapatkan dan wujudnya pada kita, amin ya robbal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.